Iya, terus langsung. Burung balik. Yes, burung balik. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these tracks are so lame? This money buying you fame. I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth till the smoke clears out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Marwah Koy. Jadi kali ini saya ingin berbagi tips tentang keeping tosai di kolam dengan dicampur ikan jumbo lainnya. Tapi ikan tosai ini dengan tentunya bisa tumbuh grow-nya cakep, bagus dan sesuai ya, 1 bulan bisa 5 cm lah. Itu udah cakep. Jadi sebelum kita beranjak ke videonya, yang baru ketemu channel saya bisa dibantu subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang dan berbagikan video-video menarik seputar keeping koi agar cepat jumbo sobat marakoi. Jadi kita langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi, kita cek videonya. Ciao. Tiga tips singkat agar ikan koi tosai cepat besar meski dicampur satu kolam dengan koi jumbo lainnya. Untuk poin pertama, kita harus benar-benar memperhatikan kinerja filter kolam koi kita sobat marwah koi. Jadi amati dan lakukan perbaikan jika ada kekurangan di filterisasi kolam koi kita. Untuk poin yang pertama, seberapa efektif dalam menjalankan fungsinya untuk cepat mengolah limbah racun dari feses ikan setelah ikan kenyang makan dan buang kotoran. Perhatikan untuk pompa yang kita gunakan untuk membantu mempercepat menyedot kotoran yang ada di kolam utama ke dalam chamber. Menempatkan aerasi di posisi yang tepat gunanya ialah membantu proses filterisasi untuk kolam koi kita agar maksimal dalam mengolah kotoran ikan. Pasang arus atas atau arus bawah agar koi setelah kenyang makan tidak berdiam diri tetapi harus dibuat aktif di dalam kolam koi kita dengan cara pemasangan arus atas dan arus bawah. Skimmer ditempatkan pada posisi yang ideal di kolam koi kita di mana kotoran yang mengapung dapat tersedot dengan cepat ke dalam chamber. Gunanya ialah menghindari timbulnya busa atau buih di permukaan kolam koi kita. Nah, jadi skimmer ini sangat penting sekali ya sobat marwah koi. Lalu dripping air mengalir dari air sumber masuk ke kolam dan terbuang ke saluran pipa overflow. Diatur besar kecilnya dengan stop kran selama 24 jam nonstop untuk dripping air. Lalu yang kedua, pilih pakan dengan protein tinggi yang bagus untuk grow-nya. Saya tidak sebutkan untuk merek, disesuaikan saja ya sobat marwah koi. Untuk poin berikutnya, tips pakan yang tidak terlalu membuat keruh air di kolam koi kita. Pemberian pakan harus teratur untuk frekuensi jam makannya minimal 10 sampai 15 kali pemberian pakan selama 1 hari. Sedikit-sedikit tapi sering saja diberikan.
Untuk pemberian pakan minimal dimulai dari jam 6 pagi sampai sore jam 6 sore. Setelah itu break, tidak makan sampai ketemu jam 6 paginya lagi. Biarkan pakan yang mengapung di kolam. Jika ikan koi jumbo yang di kolam sudah tidak makan, nanti itu jatah untuk koi yang masih tosai-tosai ini untuk menghabiskannya, sobat marwah koi. Jadi jika ada kumpulan pelet yang tidak habis dimakan oleh koi jumbo, biarkan saja, jangan diambil. Nanti akan dimakan oleh koi tosai-tosai ini. Nah, jadi ikan tosai ini akan tumbuh dengan cepat ya, dengan pemberian pakan yang tidak habis termakan oleh koi jumbo. Lalu jangan sering gonta-ganti merek pakan, sobat marwah koi. Ini pengalaman sekali buat saya dan mungkin rekan-rekan kalian semua. Kalau kita sering gonta-ganti pakan, efek ikan koi itu tingkat nafsu untuk makannya agak berkurang, karena untuk merek yang baru dan dia perlu adaptasi untuk pakan barunya lagi. Jadi untuk disarankan sekali untuk tidak mengganti merek pakan, tetap konsisten untuk satu merek pakan sampai ikan besar, sobat marwah koi. Untuk yang ketiga, yang terakhir, backwash media filter kolam koi. Jika chamber mekanik sudah mulai menumpuk untuk kotoran koi, segera bersihkan. Jangan sampai timbul bom amonia, di mana kotoran yang menempel di media filter mekanis akan naik ke permukaan dan masuk ke kolam utama. Nah, itu akan terjadi bom amonia, sobat marwah koi. Lalu sterilisasi backwash sangat saya sarankan untuk menambahkan bakteri starter ke media mekanis. Gunanya untuk mempercepat tumbuhnya bakteri pengurai yang mungkin terbuang saat kita backwash, dan mengontrol untuk menghambat tumbuhnya bakteri patogen yang berbahaya. Jadi tiga poin ini yang perlu kita perhatikan dalam tumbuh kembangnya koi tosai kita, walaupun kita campur satu kolam di kolam koi kita. Nah, jadi tipsnya seperti itu, sobat marwah koi. Jadi jika Anda merasa mendapat edukasi tentang keeping koi, bisa tolong subscribe, like, komen, dan share-nya agar saya terus membagikan tips-tips dan trik seputar keeping ikan koi. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, tetap semangat lagi dalam keeping ikan koi. Salam koi untuk persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp25.000 usianya 6 bulan.